Saya yakin kalau buat betul-betul dengan tunjuk ajar yang betul, baja yang betul, kita boleh cukup beras ni. Tanah yang ada pun dah cukup. Dengan kalau boleh kita tambah macam di Perlis tu boleh sampai 11 tan. Saya nak hadir juga yang di Terengganu ni, nak tuai pada bulan 10 ni. Nak tengok dapat 7 tan ke atas atau tidak. Artinya kalau kita guna cara yang betul, usaha yang betul, teknologi yang betul, dan para pensyarah semua jangan duduk syarah di universiti saja, turun ke bawah, bincang orang kampung. Ini yang berlaku di Thailand. Saya duduk di Universiti Pertanian Thailand, minum kopi, dua bah masuk beli persatuan peladang, persatuan peladang tanah lah. Belum habis minum kopi, tiga buah bah pula masuk. Karena pensyarah beri taklimat apa mesin baru yang mereka temui untuk nak jaga sayur, goreng sayur dan sebagainya. Kita jangan jadi elit. Mardi dikepung dengan pagar dia, universiti dikepung dengan pagar dia. Kita kena turun bersama rakyat. InsyaAllah kita boleh beras, boleh self-sufficient, insyaAllah.